Dokumen tongkang sudah on board di atas kapal, jadi tongkangnya langsung mau kita guys ke pegatan. Kebetulan kapal yang mau bantu nanti di pegatan sudah standby juga di pegatan. Jadi intinya tongkangnya ini langsung ditarik ke pegatan. Guys, sekarang proses pemasangan tali sekentoeng. Setelah nanti sekentengnya selesai dipasang, kapalnya maju ke depan. Setelah itu tongkangnya angkat jangkar, baru ditarik. Posisi jangkar tongkang sudah naik, rantai jangkarnya juga sudah naik, baru langsung ditarik. Lokasi muat di sini kabut asap ini tebal guys, gak kelihatan, mungkin akibat kebakaran di sampit, jadi asapnya sampai di sini. Kampung Tewang guys, inilah Kampung Tewang. Penuh dengan gedung-gedung waletnya guys. Sekarang tongkangnya sudah ditarik guys. Ini masih muat. Kayu-kayu yang ada di sini yang dimuat ke atas tongkang. Jadi tongkangnya ini ditarik ke pagatan. Setelah sampai di pagatan nanti seperti biasanya yang video yang saya pernah buat juga, tongkangnya muatannya ini dipindahkan ke tongkang yang satunya supaya nanti bisa lolos di muara pagatan. Oke guys, sekarang kami lagi melintang di Kampung Melayu. Ini Kampung Melayu lagi proses melintang, nanti di bawah ada Kampung Mendawai. Oke guys, sekarang posisi melintang di Kampung Mendawai, kampung kedua dari Tewang. Nanti setelah Kampung Mendawai, di bawah sana ada kampung namanya Kampung Katingan Dua. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. Melintang di Kampung Katingan 2. Ini ada sungai masuk ke dalam. Cuma ini malam jadi nggak kelihatan guys. Di Kampung Tengah, memasuki Kampung Tengah. Setelah ini nanti ada kampung namanya Kampung Keramat, habis itu baru pegatan guys. Saat ini melintang di Kampung Keramat yang tadi itu sudah melewati Kampung Tengah, yang ini Kampung Keramat. Setelah Kampung Keramat ini baru dapat pegatan. Nanti di pegatan baru cari tempat buat tongkang berlabuh. Sekarang tiba di pegatan.
dan tongkang juga sudah siap-siap, sudah standby jangkar. Jadi tinggal cari tempat, untuk berlabuh. Tongkangnya sudah selesai berlabuh di Pegatan. Jadi besok pagi tinggal sandarkan tongkang yang mau bantu. Oke, selamat pagi. Pagi ini tongkang yang mau bantu mau disandarkan. Jadi setelah nanti habis disandarkan, TKBM datang buat pemindahan muatan. Kebetulan nanti malam ada air pasang, jadi nanti malam bisa ditarik ke laut. Sekarang proses mau tambat tongkangnya. Oke guys, proses sandarkan tongkangnya sudah selesai, jadi tinggal pemindahan muatan. Mudah-mudahan pemindahan hari ini maksimal, soalnya nanti malam air pasang, jadi biar bisa ditarik ke laut. Oke, selamat malam. Karena air laut sudah mulai pasang, jadi malam ini tongkangnya langsung mau ditarik. Jadi nanti kami dibantu sama kapal yang satunya buat narik tongkangnya. Mudah-mudahan malam ini tongkangnya bisa lolos di Selat Bening. Sekarang kapal ke Haluan Tongkang untuk mengambil second tanknya. Oke guys, ini second tanknya. Jadi tunggu kren, nanti kren yang angkat ke uritan kapal. Proses memasakkan second tank guys. Pemasakan second tank sudah selesai, jadi kapal langsung maju. Tuh tali jangkarnya guys, ini tali jangkar, sedangkan yang sana itu rantai jangkarnya. Ini tali jangkarnya nih. Nanti setelah tongkangnya selesai angkat jangkar, nanti kapal yang bantu, yang mau bantu itu datang pasang tali bantunya. Setelah itu baru sama-sama narik ke laut. Proses tongkang lagi angkat jangkar ya guys. Jadi kemungkinan untuk saat ini tongkangnya mungkin belum bisa sampai lolos ke muara, belum bisa sampai ke laut karena air laut juga pasang gak lama, karena di sini
di Muara Pegatan sini, kalau ada muatan, tongkang ada muatan, ikuti air laut pasang. Jadi kalau sudah air pasang sudah habis, sudah top, kerjaan juga di stop. Jadi mungkin habis itu mungkin tongkang dilabuhkan. Nih, tongkangnya sudah selesai angkat-jangkar. Kapal mau bantu juga sudah mendekat. Jadi nanti tali bantunya dipasang. Setelah itu baru sama-sama narik ke laut. Saat ini anginnya kencang. Karena saat ini juga air laut pasang, jadi anginnya kencang. Jadi mudah-mudahan dalam pekerjaan ini tidak ada masalah, semua selamat, semua selesai dengan baik. Oke, kapal yang membantu sudah dekat, guys. Krunya juga sudah standby buat ngasih tali bantunya. Tali bantunya sudah dipasang, jadi kapal yang mau bantu maju ke depan biar sama-sama langsung menarik. Oke, sekarang lagi proses tarik karena sudah connect semua, sudah siap semua, tongkangnya langsung ditarik. Mudah-mudahan malam ini bisa lolos di Selat Bening. Oke guys, kapal yang di depan tadi itu lampu sorotnya dimatikan, karena kalau tidak dimatikan dia lampunya itu silau, jadi nggak kelihatan di belakang. Oke guys, kapal sama tongkang sudah lolos di Selat Bening, tapi tongkangnya tetap ditarik. Kebetulan air laut juga masih pasang, jadi nanti kalau air laut sudah baru cari tempat buat tongkang untuk berlabuh. Jadi kemungkinan dilanjut tarik tongkangnya itu besok malam, karena besok malam air laut masih pasang, jadi bisa dilanjut. Tali bantunya sudah dilepas karena air pasang sudah habis, jadi
tinggal mau cari tempat untuk tongkang berlabuh. Tongkang sudah selesai berlabuh, sekentengnya juga sudah dilepas. Jadi kemungkinan besok malam baru bisa dilanjut lagi ditarik. Karena untuk saat ini air pasang sudah habis, jadi nggak sempat mau diloloskan ke laut. Karena kalau dipaksa nantinya tongkangnya akan kandas. Jadi besok malam baru dilanjut lagi. Jadi simak terus videonya, jangan di skip, jangan lupa dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe. Selamat sore guys. Kenapa di alur Pagatan ini tarik tongkangnya itu mesti tunggu air pasang? Kenapa nggak langsung ditarik? Oke, ini alasannya kenapa tongkangnya mesti tunggu air pasang baru tongkangnya ditarik ke laut. Ini alasannya kenapa mesti tunggu pasang baru tongkangnya tarik, guys. Nih guys, ini gosong. Yang itu gosong semua, guys. Tuh, ada nelayan yang sampai jalan. Ini guys sampai ke laut, guys. Gosongnya. Ini gosong semua yang kalian lihat hitam itu. Itu tanah. Tanah, pasir. Ada kapal sana itu masih gosong. Sampai pokoknya sampai ke lautnya sana, sampai ke muaranya sana. Untuk saat ini tongkangnya saat ini kandas. Jadi narik tongkangnya itu pas air laut pasang. Jadi kalau air laut pasang nanti semua itu ketutup, baru tongkangnya bisa ditarik dan kemungkinan bisa lolos di alur yang paling depan dekat laut. Selamat malam. Karena air laut sudah mulai pasang, jadi tongkangnya mau ditarik lagi. Mudah-mudahan malam ini bisa lolos. Sekarang proses mau merapat ke tongkang, pasang second towing. Jadi sekarang lagi terus mengambil tali second towing. Jadi setelah ini, setelah second towing dipasang, nanti tongkangnya angkat jangkar. Nanti kapal bantu masih ada. Nanti kapal bantu datang pasang tali bantunya. Jadi nanti tongkangnya tetap pakai dua kapal. Tali jangkarnya masuk ke bawah. Takut kena haluan tongkang, kapal benturan. Bahaya nih guys, bahaya guys. Awas, hati-hati. Ganjal, ganjal, ganjal. Jangkarnya. Itu bagus kali ikat dulu di sini. Jadi dia enggak maju kan? Nyong 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 nyong. Sini, nyong, 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 supaya nggak maju. Talinya diikat supaya nggak maju kapalnya.
Soalnya tali jangkar tongkangnya masuk di bawah. Tapi sekentongnya dilepas soalnya susah nih. Weh, weh. Swing aja pakai anu. Weh, swing aja haluannya ini. Pakai ini, swing ke sana. Sana itu nah. Biar dia swing pantatnya kan. Ya ya, di situ, di situ. Tadi kena jangkar tongkang, habis itu tali jangkarnya juga masuk ke bawah, tapi ini sudah lepas, jadi mau di swing pakai kren supaya bebas dari tali jangkar sama rantai jangkarnya. Coba di swing dulu. Swing ke sini, lepas aja dulu sekenteng. Ah, lepas sekentongnya ya, nanti ambil ulang aja. Dah bebas sudah, dah aman, mundurkan aja dulu. Buritannya sudah bebas, buritan kapal sudah bebas dari jangkar tongkang sama sudah bebas dari tali jangkar. Anginnya kencang, soalnya arusnya juga kencang, soalnya lagi pasang jadi kencang nih. Oke, karena tali sekentengnya tadi dilepas, jadi mau ambil posisi lagi buat ambil sekenteng tongkang. Sekarang mau merapat lagi ke tongkang, mau ambil sekenteng ulang, soalnya tadi dilepas karena riskan, banyak dilepas.
sekarang pengambilan sekenteng ulang karena tadi sempat dilepas, makanya pengambilan ulang lagi. Dan nggak terjadi lagi seperti tadi. Oke, pemasangan sekenternya sudah. Jadi kapal tinggal maju. Jangkar tongangnya sudah diangkat. Kapal yang mau bantu juga sudah mau merapat buat pasang tali bantunya. Kapal yang mau bantu sudah merapat, punya juga sudah standby. Harusnya kencang guys, angin kencang juga. Proses pengambilan tali bantunya, nanti tali bantunya dibawa ke depan, dipasang di depan. Tali bantunya sudah dipasang, guys. Tali bantunya sudah connect dan sekentengnya juga sudah connect, jadi tongkangnya tinggal ditarik. Mudah-mudahan malam ini bisa lolos di muara. Sekarang posisi kapal ada di patok 1. Biasanya tongkang itu sering kandas di sini. Tapi mudah-mudahan malam ini lolos. Tongkangnya sudah bebas di alur, jadi tali bantunya kapal yang bantu dilepas. Setelah itu tinggal cari tempat buat tongkang berlabuh. Tongkang sudah selesai berlabuh, jadi terima kasih sudah menyimak video ini, sudah mendukung channel ini sehingga channel ini bisa terus berkembang. Dan nantikan video-video selanjutnya dari saya, karena saat selesai pemindahan muatan, tongkangnya ini mau ditarik ke Surabaya Gersik. Oke, jadi terima kasih buat semuanya. Selamat malam.